pagi. Assalamualaikum. Yang hitam dari Malaysia. Malaysia. Siapa di Malaysia? Yang dekat. Jadi Pak dekat. Okay. Walaupun di tingkat SD, SMP, SMA
memang sudah ada pendamping psikolog, tetapi di puskesmas. Jadi sekolah akan merajuk kepada puskesmas, puskesmas yang memiliki psikolog. Nah, ini pendampingan psikolog itu juga penting karena memang problematika bully ini cukup besar. Di Indonesia dan saya rasa around the world, this is also a problem. Perihal program adolescence ini tidak hanya ditekel oleh KKBN, tetapi oleh Dinas Kesehatan dan juga Dinas Wanita dan Anak. Jadi ada tiga departemen yang menekel problem ini. Semua punya programnya masing-masing. Sehingga ini yang membuat Jogja cukup bisa mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Walaupun permasalahannya bukan hanya begitu rumit sebenarnya. Masalah income, ekonomi, basic, keluarga, dan lain sebagainya. Untuk sedikit informasi bahwa Jogja ini UMR-nya terendah, nomor 2 di Indonesia. Standard wages, we have the lowest standard wages in Indonesia. Compared to Jakarta, it's very far. Walaupun Jakarta dan Jogja is on the 6-hour by train, tapi bisa kita lihat bahwa di Jogja minimum wages itu sekitar 2,4 juta, sedangkan di Jakarta it's almost 5. Ya, jadi itu spektrumnya cukup besar. Tetapi ini memang bisa dilihat menjadi permasalahan, bisa dilihat sebagai opportunity. It's either one. Gubernur kita beberapa waktu yang lalu memiliki program di mana sebagai pilar utama ekonomi itu ada di basis kelurahan. Kelurahan di Malaysia apa ya, Pak? It's village. Regency. Kelurahan. Regency. Sub-district. Sub-district ya? Jadi dari region dia masih ada kecamatan, terus kelurahan. Sub-district. Sub-district. Karena now banyak sekali anak-anak muda yang memang memilih untuk pergi ke kota rather than in the village. And this is creating more problem di kota karena lack of jobs and the crowdness di kota itu semakin banyak. Dan saya rasa ini juga bahkan Jepang, Eropa pun juga mengalami hal ini. Dengan demikian, pemerintah mengadakan program yang disebut adalah Desa Mandiri Budaya. Desa Mandiri Budaya ini untuk menguatkan the sub-district untuk lebih independen, membuat lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini dibantu oleh program Sibakul from the department, di mana si Bakul ini bahkan memberikan ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Jadi from their village they can expand their businesses supaya mereka tidak usah harus ke kota. Itu pertama. Yang kedua ada desa budaya, which is the cultural. This is tackled by the cultural department, di mana di situ memang dikembangkan, di preserve. Tidak hanya kesenian tari, kesenian musik, tetapi the local wisdom yang sekarang dengan turis masuk, dengan student dari berbagai provinsi masuk ke Jogja, ini mulai adanya perubahan and our social culture di tourism village, in the villages. Sehingga ini menekal itu, tidak hanya bangunan-bangunan heritage, tapi pohon-pohon heritage yang besar-besar dan juga local wisdom. Neighbor has a wedding, for example.
the whole entire village has to help. That goes on for 7 days. This is challenges that we are facing. The third pillar itu adalah wisata, desa wisata, the tourism village. Dimana ini sangat appealing for young generation. This is create jobs in the village, so they don't need to come to the city. Usually the tourism village, kalau tidak salah beberapa hari lagi akan melihat ke desa wisata Krebet. It's one of our best tourism village that got awarded in Indonesian level dari Anugerah Desa Wisata Indonesia. It's amazing. I've been there, I eat the food, I painted the topeng and everything. Yes. Nah, Desa Prima ini adalah dari Departemen Keluarga, Departemen Perempuan dan Anak. Sehingga di sini itu benar-benar sampai sub-district mereka punya program setiap kelurahan, setiap sub-district untuk men-tackle bagaimana the income provinsi, tetapi sampai sub-district itu juga semuanya punya program. Nah, Desa Prima ini tentu berkolaborasi dengan kader BKKBN, bahkan dengan kelurahan, sehingga mereka bisa membagikan makanan kepada anak-anak stunting dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sedikit ceritakan. Terima kasih atas undangan hari ini. And welcome to Jogja. I hope you come back again. Karena kita punya direct flight, jadi gampang. Pastinya Malaysia menjadi our number one mancanegara turis yang direct flight. Ini bukan yang terakhir kali teman-teman dari Malaysia datang berkunjung ke Jogja, karena masih begitu banyak yang ingin kita tunjukkan di Jogja sebenarnya untuk bisa kita bahas lebih lanjut. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih dan selamat menikmati. Ladies and gentlemen, excellencies and we promise Ibu Gusti Ratu, as much as we can, we will bring our international delegates to Yogyakarta to explore Yogyakarta. Last year we had the Philippine delegates, and this year now we have the Malaysian delegates. Thank you very much, Ibu Gusti Ratu. Thirdly, the Honorable Head of Foreign Technical Cooperation Bureau of the Indonesian Ministry of State Secretariat, Madam Novianti. We have here also Bapak Gaung and colleagues from Kantor Kementerian Sekretariat Negara. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan omongan itu dari Allah SWT, dengan seizin Bapak Budi, aset ini kita buka dengan mengukul gong 5 kali. Pancasila. Pancasila. Please give a big applause from the audience and MTA. And also for our VIP member, please remain on the stage because Malaysia delegates will deliver token appreciation to Gusti Kanjeng Ratu Pendoro.
Oh,